welcome back to my channel YouTube. Dan sesuai requestannya kalian dan janji aku di komunitas, kali ini aku bakal ngadain Q&A sama Cogan Yuteno. Oke, akhirnya ketemu. Dan kemarin kamu gak ada kabar, gak tahu kenapa ya guys. Tapi tiba-tiba video call gitu. Ini gimana HP Anda? Apakah sudah kacamatanya baru, oke, yang kacamatanya baru. Gimana sih? Tapi di komen tuh kayak pada apa ya? Kak suka itu no, tambah cakep dong pakai kacamata gitu. Ya sih kenyataannya gitu. Oke, nggak usah pakai lama kali ya. Di sini aku udah kayak ringkas 10 pertanyaan dari berapa ya banyaknya ya, kayak lebih dari seribuan gak sih, seribuan kurang lebih ya. Itu cuma aku ambil 10 dan tuh random ya guys, random, dan kebanyakan dari kalian tuh pertanyaannya tuh ini semua gitu. Langsung aja kali ya, dan kita udah mempersiapkan kertas. Spidolnya di mana? Kamu tahu permainannya enggak? Tidak. Jadi permainannya itu aku bacain pertanyaan dari subscribers, terus kita tuh jawab di sini dan enggak boleh lihat satu sama lain. Paham kan kayak permainan uji kecocokan kita gitu. Kamu enggak dapat sinar ini hasil. Enggak dapat kita panggil. Ini biasa atau tempat? Oke, oke. Ini kita baca pertanyaannya yang pertama. Tanggal berapa kita ketemu? Apa ya? Tahu sih. Tanggal berapa guys? Nggak tahu bener apa enggak. Yuk, 1, 2, 3. Aku 11 loh, yang benar 11 enggak sih? Ya enggak sih? Kok beda sih guys? Yang benar ini. Oke lah, apanya manusia aja guys. Ya kayaknya benar sih tanggal 6. Oke, pertanyaan kedua. Sumpahnya kayaknya aku bakal salah terus deh. Dari apa coba nyetel nembak? Ini kayaknya banyak banget sih pertanyaannya dari kalian. Dari... oh iya tau. Ini kayaknya sih kalau benar juga kurang tahu. 3, 2, 1, go! Sama! Yeay, sama! Kita tes dulu. Sama guys, Sabtu. Hari Sabtu kita ketemunya. Masih ada 10 soal ya, ini baru 2 ya guys. Gak apa ya guys. Ini tempat pertama kali ngedate. Oh, tempatnya. Bukan nama kan tapi. Kayaknya belum. 1, 2, 3. Sama gak sih? Aku coffee shop, dia bilang cafe. Sama ya, sama ya, sama kan. Oke, masih ingat ternyata. Oke, selanjutnya. Apa ini Miska? Warna kesukaan Armila. Dia tahu nggak ya? Dia tahu nggak ya? Emang kamu tahu? Kayaknya harusnya sih tahu sih. Kalau dia tahu aku banget.
cuman apakah dia mau banget, apakah tidak. Dua, tiga. Hah? Coba deketin. Apa sih? Bener! Ini ada tebal. Bener. Gila, gila. Bisa tahu sih kamu. Apa jangan-jangan warna ini, spidol merah. Oke, selanjutnya warna kesukaan Choga Nyuteno. Oke, sekarang warna kesukaan Choga Nyuteno. Apa itu? Aku tahu sih, ini pasti fix. Satu, dua, tiga. Ini apa? Hitam. Bener! Soalnya kamu kan selalu pakai baju hitam. Udah kelihatan nggak sih? Dia kayaknya suka banget sama warna hitam gitu. Serba hitam semua, dia kayak orang misterius yang tapi keren sih, hitam tuh keren. Aku juga suka. Lanjut pertanyaan yang keberapa sih? Gak kayak hitam pokoknya. Apa makanan favorit Choga Nyuteno? Itu apa ya? Apa ya? Sumpah sih, ini apa sih? Ini gak ada keringanan apa? Soalnya ini makanan kesukaan, mungkin juga Nyuteno juga suka kan, nggak tahu. Satu, dua, tiga. Mas, aku sate. Soalnya makanan kesukaan tuh sate. Soalnya aku nggak tahu makanan kesukaan kamu. Ternyata kamu suka bakso. Jadi kapan-kapan kita beli. Bakso yang sewa di rumahku tuh enak banget. Apa hobinya Armila? Kalau dia tahu aku ya pasti tahu. Satu, dua, tiga. Sama. Tentu dia tahu, guys. Aku kira nggak tahu. Iyalah, ya di foto Instagram kan ada foto aku main dulu. Oke, kita akan lanjut karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kurang 3 pertanyaan lagi, cepet banget, guys. Ternyata film kesukaan Choga Nyuteno. Maksudnya kayak genre film gitu. Aduh, apa ya? Kesukaan kamu tuh apa sih? Nih ya guys, tahu aku ya, kayaknya beneran gak sih? 3, 2, 1, go. Hah? Kamu suka genre romantis? Aku kira action, kayak tum-tum gitu kalau cowok kan. Kira action, guys. Makanya orangnya romantis. Tuh, dua, tiga, biar dibuatin jedak-jeduk sama subscriber. Tuh, dua, tiga. Apa sih? Let's go. Selanjutnya aku gak tahu ini pertanyaannya deh. Kota lahirnya Choga Nyuteno. Kalian tanya kayak gitu aku gak tahu, please. Oke. Ini kali ya, aku soalnya kayak agak-agak gak tahu gitu. Oke, satu, dua, tiga. Aduh, letoy. Hah? Bandung.
ini aku sumpah, ini aku ngawur sih guys, ngawur. Ternyata kamu lahir di Bandung. Beneran anak Bandung? Lu iya. Kok bisa sampai sini? Bisa. Luar provinsi loh ini. Oke guys, pertanyaan yang terakhir. Oh my god. Apakah minuman kesukaannya Armila? Dia pasti tahu, fix. Yang pertama kali kita ngedate udah pasti bocoran. Mana sih tuh kasih? Aduh, apa ya, yuk. Karena aku suka banget sama ini. Satu, dua, tiga. Ih, bener. Maca, iya, aku suka maca, guys. Favorit banget. Kamu lebih suka matcha apa red velvet apa taro? Lebih suka kopi. Oh, kopi. Ya biasa cowok kopi lah. Kalau cewek sukanya kayak yang non kopi. Oke, habis ini kita akan lanjut Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang umum dari kalian, kayak lebih detail gitu. Soalnya banyak banget komen-komen yang belum aku bacain gitu. Oke. Let's go, kita akan lanjut di Q&A yang kedua.